Halo guys, balik lagi di Nana Vlogger. Kali ini Nana Vlogger ngajak kalian jalan-jalan ke pantai di Trenggalek. Gimana sih situasinya? Yuk lanjut. Sambil menikmati indahnya perjalanan menuju pantai di Trenggalek, kali ini Nana Vlogger akan membahas sedikit tentang Trenggalek. Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek mempunyai banyak tempat peristirahatan dan tempat wisata yang mempunyai keindahan yang masih asli, belum terlubah oleh keadaan zaman. Misalnya goa, pantai, dan pegunungan yang asri. Di sini yang pertama ada Goa Lowo, yang kedua ada Pantai Perigi, yang ketiga ada Pantai Pasir Putih, yang keempat ada Pantai Pelang. Nah, kali ini Nana Vlogger akan ngajak kalian menuju ke Pantai Pelang yang katanya di dalamnya itu memiliki air terjun dan pulau-pulau kecil yang indah. Gimana sih situasinya? Yuk kita simak video Nana Vlogger. Untuk dapat sampai di Pantai Pelang, Nana Vlogger melewati pedesaan yang ada di sini dan agak lumayan jauh ya, tapi jalannya itu bagus. Jalannya bagus, mulus, ya lumayan mulus dan bisa dilewati oleh roda 4 yang dipakai Nana Vlogger ini.
Nah, kita sudah sampai di pintu masuk Pantai Pelang. Harga tiket masuk di sini cukup murah ya. Satu orang itu kita cuman mengeluarkan budget Rp10.000 saja. Kita sudah bisa menikmati air terjun di Pantai Pelang ini. Yuk bahas review dari salah satu pengunjung Pantai Pelang. Pantai Pelang atau Pantai Pelangi adalah sebuah pantai yang indah di Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pantai Pelang memiliki luas area sekitar 20 hektar, berada sekitar 56 km barat daya Kota Trenggalek. Pantai Pelang merupakan salah satu pantai yang alami dan terkenal dengan ombaknya yang besar. Tidak jauh dari Pantai Pelang, sekitar 300 meter arah utara, terdapat air terjun yang indah berbentuk seperti tirai yang terbuat dari air. Air terjun ini dapat digunakan untuk mandi dan diyakini oleh masyarakat sekitar dapat membuat awet muda. Di samping itu, pengunjung bisa menikmati keindahan panorama laut dan puncak bukit kecil di dekat pantai. Bisa kita lihat di sini memang Pantai Pelang ini pantai yang indah ya. Pantai yang masih asri dan tidak banyak pengunjung di sini juga. Tapi mungkin karena ini hari aktif dan bisa jadi juga karena adanya COVID-19 ini, jadi Pantai Pelang ini agak sepi ya. Dan kalau membuat vlog ini emang bagus sih. Sekian video dari Nana Vlogger. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Dah.